Selamat datang di Charles Sebutlah Hasil dan Jadwal HSBC BWF World Tour Final 2023 hari kedua babak penyisian hari Kamis 14 Desember 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charles Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor ganda putri Cina Liu Shengshu Taning berhasil mengalahkan pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakanagara yang menyatakan mundur dari turnamen karena mengalami cedera pada waktu skor 19-21, 21-11. Ganda putri Korea Baek Hana Lee Sung-hae berhasil lolos babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Joko Pal Kittitdrakul Rawinda Prajongje lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-15. Bagi pasangan Thailand, mereka harus tersingkir dari turnamen ini. Dari sektor ganda putra Cina Liu Yuchen Ocean Yi memastikan diri lolos babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Aron Chia Sou Yik lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-18, 22-20. Bagi pasangan Malaysia harus tersingkir dari turnamen ini karena mengalami dua kali kekalahan. Bergeser sektor tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung harus tersingkir dari turnamen ini karena mengalami kekalahan kedua di tangan An Seong dari Korea lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-16. Ganda putri Cina Chen Yichen Jiefan memastikan diri lolos babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Indonesia Apriani Rayu Siti Fadia Silva Ramadanti lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-14. Ganda putri Jepang Nami Matsuyama Chiharushida memastikan diri lolos babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Korea Kim Soyoung Koheyong lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-14. Ganda putra Cina Liang Weikeng Wanchan berhasil mengalahkan pasangan dari Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi lewat pertarungan 2 game, 23-21, 21-17. Tunggal putri Cina Taipei Tai Su Ying memastikan diri lolos babak semifinal setelah mengalahkan Kim Ga-an dari Korea lewat pertarungan 3 game, 21-15, 21-23, 21-11. Tunggal putri Spanyol Carolina Marin memastikan diri lolos babak semifinal setelah mengalahkan Han Yu dari Cina lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-12. Ganda putra Korea Kang Mi-yuk Se Sung-jae berhasil mengalahkan pasangan dari Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-12. Hasil ini membawa pasangan Indonesia Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana harus tersingkir dari turnamen ini. Bergeser untuk jadwal pertandingan, sesi kedua dimulai pada pukul 4 sore dari sektor tunggal putri. Tunggal putri Cina Chen Yufei akan menghadapi Wen Zhang dari Amerika. Head-to-head 5-1 untuk keunggulan Chen Yufei. Dan 8-2, tunggal putri Spanyol Carolina Marin akan menghadapi Wen Zhang dari Amerika. Head-to-head 7-2 untuk keunggulan Carolina Marin. Pertandingan pada pukul 5 sore dari lapangan 1 tunggal putri All China, Chen Yufei akan menghadapi Han Yu. Head-to-head 6-0 untuk keunggulan Chen Yufei. Dan 8-2 pukul 5 sore tunggal putra Jepang Kohei Naraoka akan menantang tunggal putra asal Indonesia Antoni Sinisuka Ginting. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan Antoni Sinisuka Ginting. Pertandingan pada pukul 6 sore dari lapangan 1, tunggal putra Cina Li Shifeng akan menghadapi tunggal putra Denmark Andres Antonsen. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan Li Shifeng. Dan 8-2 pukul 6 sore, ganda campuran Jepang Yuta Watanabe Airisa Yesino akan menghadapi pasangan dari Thailand Dechapol Faranukroh Sapsire Teratanacai. Head-to-head 7-4 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Pertandingan pada pukul 7 malam, tunggal putra Cina Siuhi akan menantang Victor Axelsen dari Denmark. Head-to-head 8-1 untuk keunggulan Victor Axelsen. Dan 8-2 pukul 7 malam ganda campuran All Korea di mana Se Seung-jae Jae Yu-jung akan menghadapi pasangan Kim Won-ho Jeon Ah-an. Head-to-head 4-0 untuk keunggulan Se Seung-jae Jae Yu-jung. Pertandingan pada pukul 8 malam ganda campuran Cina Feng Yanshe Huang Donping akan menghadapi pasangan Malaysia Chen Tanji Teo Ewe. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dan 8-2 pukul 8 malam, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie akan menghadapi Kun Lafut Pitisar dari Thailand. Head-to-head 4-3 untuk keunggulan Jonathan Christie. Berikutlah klasemen sementara BWF World Tour Final 2023 dari sektor tunggal putra dari grup A.
Shi Yuhi memimpin klasemen dan torehan 1 poin. Di peringkat kedua, Anthony Sinisuka Ginting 1 poin. Di peringkat ketiga, Kode Naroka 0 poin. Dan Victor Axelsen di peringkat 4, 0 poin. Tunggal putra untuk grup B, Jonathan Christie memimpin klasemen dan torehan 1 poin. Di peringkat kedua, Andreas Antonsen 1 poin. Peringkat ketiga, Li Sifeng 0 poin. Dan Kun Lafut Kitisar 0 poin. Bergeser sektor tunggal putri dari grup A, Tai Zhu Ying memastikan diri lolos babak semifinal dengan torehan 2 poin. Kim Ga An dengan poin 1 poin, An Seong di peringkat ketiga 1 poin, dan Gregoria Mariska Tunjung harus tersingkir dengan koleksi 0 poin. Dari sektor tunggal putri grup B, Carolina Marin memastikan diri lolos babak semifinal setelah mengumpulkan 2 poin. Chen Yufei di peringkat kedua dengan 1 poin, Wen Zhang 0 poin, dan Han Yu 0 poin. Bergeser sektor ganda putra untuk grup A, pasangan Cina Liu Chen On Xiani memastikan diri lolos babak semifinal dengan koleksi 2 poin. Peringkat kedua, pasangan Cina Liang Weikeng Wan Chan dengan koleksi 1 poin. Peringkat ketiga, Takuro Hoki Yuko Kobayashi 1 poin. Dan pasangan Malaysia Aaron Chia Sowik harus tersingkir dengan koleksi 0 poin. Dari sektor ganda putra grup B, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 1 poin bersama pasangan Derma Kim Ansrud Andres Rasmussen 1 poin. Peringkat ketiga pasangan Korea Kang Miyuk Sesung Jae 1 poin. Dan pasangan Indonesia Muhammad Joybul Fikri Bagas Maulana harus tersingkir di turnamen ini dengan koleksi 0 poin. Bergeser sektor ganda putri dari grup A, pasangan Cina Chen Yichen Jie Fan memastikan diri lolos babak semifinal dengan koleksi 2 poin. Pasangan Cina Liu Seng Sutan di peringkat kedua dengan 0 poin. Aprian Nurahyu Siti Fadila Sifah Ramadanti 0 poin. Karena pasangan dari Jepang Mayu Matsumoto Wakana Negara harus mundur karena mengalami cedera. Ganda putri dari grup B, Nami Matsuyama Chiharu Shida dari Jepang memastikan diri lolos babak semifinal dengan koleksi 2 poin. Peringkat kedua pasangan Korea Baek Hana Lee Songhae dengan koleksi 2 poin. Sementara itu pasangan Korea Kim Soyoung Ko Hyeong dan pasangan Thailand Jukopal Kittirakul Rawinda Prajogjai harus tersingkir dengan koleksi 0 poin. Berikutlah klasemen sementara dari sektor ganda campuran dari grup A. Memimpin klasemen pasangan Cina Feng Yanshe Huang Donping dan torehan 1 poin. Peringkat kedua pasangan Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino 1 poin. Peringkat ketiga pasangan Thailand Dechapol Phwaranukroth Satsire Teratanacai 0 poin. Peringkat keempat pasangan Malaysia Chen Tanji Teo Ewe 0 poin. Dari sektor ganda campuran dari grup B, pasangan Korea Sesung Jae Jae Yujung memimpin klasemen dan torehan 1 poin. Peringkat kedua Zheng Jiwei Huang Yakyong dari China 1 poin. Peringkat ketiga pasangan Hong Kong Tan Chung Man Ching Swet 0 poin. Dan pasangan Korea dari peringkat empat Kim Won Ho Junan 0 poin. Itu tadilah hasil drawing dan juga jadwal lengkap hari pertama World Tour Final 2023. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Caresport. Terima kasih.